Sidang kasus pelaku buang kotoran di Sidoarjo, Jawa Timur harus tertunda. Pasalnya pelaku tertangkap kamera CCTV, kabur dari rumah pada Selasa malam. Basriah tertangkap kamera meninggalkan rumahnya Selasa malam. Pelaku buang kotoran di Desa Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur ini diduga kabur bersama anaknya untuk menghindari proses sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Akibatnya agenda sidang yang rencananya digelar Rabu siang gagal dilaksanakan karena pelaku tidak hadir di pengadilan. Sementara Wiwi Winarti, tetangga yang menjadi korban, akhirnya pulang kembali ke rumahnya. Kopi tuh, warung kopi Ami itu, tadi malam berangkat naik sepeda motor sama anaknya, terus pulangnya anaknya sendirian, terus akhirnya dilihat dari TV ada jam 11 lebih. Aduh, ambil Pak Yudi sama. Satpol PP Sidoarjo rencananya akan melakukan pengamanan terhadap pelaku sebelum sidang digelar pada Rabu pekan depan. Nanti kita koordinasi dengan pengadilan, kejaksaan, supaya bagaimana prosesnya nanti, apakah perlu pengamanan, bukan penahanan ya, pengamanan terhadap yang bersangkutan dalam rangka supaya bisa hadir pada sidang berikutnya. Basriah seharusnya menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo setelah kembali dilaporkan tetangganya Wiwi Winarti. Seakan tak jera, pelaku kembali berulah dengan membuang sampah sambil berjoget di depan rumah tetangganya. Sebelumnya pelaku telah divonis 1 bulan penjara usai melakukan aksi yang mengganggu ketertiban umum dengan membuang kotoran di rumah tetangga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.